Kembali di hidupceria.com. Hari ini saya ditemani oleh Pak Rahmat Baru. Sebelumnya perkenalkan, saya Francisca, saya adalah tim dari hidupceria.com. Untuk yang ingin tahu lebih banyak tentang akses bar, Anda bisa mengunjungi hidupceria.com. Di sana banyak sekali informasi mengenai akses bar, akses facelift, dan kelas-kelas akses yang lain. Hari ini saya ditemani Pak Rahmat, salah satu teman saya di kita belajar bersama tentang awareness, dan kita akan membahas salah satu kelas yang sangat menarik. Dan sebenarnya saya juga belum lama nih Pak ikut nih Pak. Jadi mungkin saya bisa tahu lebih banyak dari diskusi kita sore ini. Siap. Silakan Pak Rahmat, perkenalkan diri. Nama saya Rahmat Barus, saya praktisi facelift. Praktisi di sini maksudnya selalu mempraktekkan facelift karena udah saya dan partner swap saya itu di Bandung lagi challenge facelift selama 30 hari. Dan itu mungkin perkenalannya, sis. Boleh gak cerita sedikit tentang Jadi facelift adalah gimana ya? Untuk saya sendiri, apa yang saya sadari mengenai facelift ini tidak hanya merubah bagaimana tampilan luar saya, wajah saya jadi semakin segar, dan kemudian orang-orang juga bilang kalau kamu beda ya dan kelihatan lebih muda. Namun di balik itu semua ada sebuah kekuatan besar, at least buat saya adalah saya berhenti menghakimi how my body muncul di realita ini. Karena dulu sebelum facelift saya banyak banget memberikan judgement yang besar kepada diri saya. Namun ketika saya facelift, itu keakraban saya dengan tubuh saya itu lebih erat ya, keminennya lebih enak. Itu sih yang saya rasakan dari facelift. Oke. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, Pak, tiba-tiba pop up di kepala saya. Ya. Judgement terhadap tubuh itu seperti apa? Ini saat ngaca, dan kemudian kamu kok kelihatan tua saat ini, terus apa lagi, kamu kok lusuh banget saat ini. Jadi permainan supermind atau kepala kita itu dulu sebelum facelift itu mempengaruhi. Jadi waktu ngacanya 5 menit tapi moodnya berantakan 3 jam ke depan. Jadi berantakan agenda saat itu yang saya pingin berkarya, jadinya mengunci diri di kamar galau. Tapi sekarang setelah ketemu facelift, oh interesting point of view, habis point of view, saya lebih mudah untuk mengakses kalimat ajaib dari akses, yaitu interesting point of view, habis point of view, yang membuat saya mempertanyakan atau menjadikan pikiran saya kalau saya sedang menghakimi diri saya tadi hanya sebagai sebuah interesting point of view gitu. Ini menarik loh Pak. Di pikiran saya nih, my point of view, kalau cowok itu lebih cenderung cuek. Dan cewek ini kebanyakan yang banyak banyak banget nih di area sini. Semuanya di sini. Dan pembicaraan ini jadi menarik ketika ternyata cowok juga. yes. Di balik kesan gimana ya? Kalau kita perhatikan, saya nggak tahu statistiknya, tapi kecenderungan laki-laki masuk ke depresi itu juga nggak kalah tinggi ya dibandingkan dengan perempuan. Ini yang muncul di kepala saya belum cek realnya statistiknya apa, dan mulai kesini, apalagi dengan media sosial dan sebagainya.